tengok juga. Tawaf yang kami penerangan, keluar untuk pergi ke masjid, tengok ni papan tanda, hotel dan sebagainya, itu kena ambil. Jangan jalan tu, dengan tu, dia tak tahu. Dah tahu dah, oh dah sampai Masjid Haram. Nak balik, dia tak tahu. Ya, jadi, jalan tu tengok di kanan. Ni clue dia. Ya? Hari pertama je, hari kedua, hari ketiga tu, dia pula tunjukkan kita. Ustaz tahu dah ada tempat, tapi saya pun tak tahu. Oh, tempat shopping ni muaf, Ustaz. Dia akan bagi tahu. Yang pertama je. Ya? Jadi, tuan-tuan, dalam masa satu jam, rehat, kemudian kita akan jalan bersama-sama sampai di pintu Masjidil Haram, akan berikan sedikit taklimat, ulang balik. Jadi, masa inilah nak kemah-kemahkan balik. Biasanya orang yang koroi lah, dia pusat je, makin-makin jatuh-jatuh, dia terbuka pusat dia. Ya? Dia perut dia ke depan. Ni lah, maju ke depan. Ya? Jadi, masanya lah, kena ambil macam pusat supaya tarik. Begitu juga dengan muslimah. Duduk dalam bas 5-6 jam. Tudung yang straight ke bawah ni. Ini dah sampai ke tepi. Tidur. Betul tak balik. Suruh kawan tengok, ada tak rambut aku yang terkeluar. Ya? Betul. Cucuk. Supaya tawaf kita sah. Bila rambut duduk dua, selai sekalipun, maka tidak sah kita punya. Okey. Ini gambar lama ni, tuan-tuan. Saya ni belum ada lagi penambahan King Abdullah. Baik, kita pergi kepada tawaf. Jadi ini rukun yang pertama daripada segi perbuatan setelah kita niat. Kita tengok syarat sah tawaf. Yang pertama iaitu memulakan daripada penjuru Hajar Aswad. Ini baru siap jahit malam tadi. Baik, penjuru Hajar Aswad. Mana dia penjuru Hajar Aswad? Ni. Dia sekarang ini tahun 2016 punya kelabu Kaabah. Tahun ni yang latest. Dia letakkan dekat sini Allahu Akbar ada 4. Ini saya tak ada nak siap malam tadi. Ya? Jadi tuan-tuan, sekali kita tengok gambar. Dia ada khat dekat sini Allahu Akbar 4. Jadi bila kita tawaf, orang ramai tu kita tak perlu. Kalau dulu-dulu semua nak tengok mana ke lampu hijau ni. Tak. Nak tengok penjuru Hajar Aswad tu dia setengah dengan lampu hijau. Tahun ni tak payah. Tahun ni pandang saja Kaabah, tidak luput pahala memandang Kaabah. Kalau dulu luput, pasang, pusing ke kanan. Ya? Jadi memandang ke arah Kaabah itu dia dapat rahmat yang Allah berikan 20 rahmat yang Allah berikan. Jadi penjuru Hajar Aswad ni ada Allahu Akbar. Maksud dia memulakan daripada penjuru Hajar Aswad dan menyudahkannya di situ juga setelah cukup 7 keliling. Maknanya mula daripada sini, pusing dan mesti sampai ke sini sekali. Sampailah 7 kali berjumpa dengan Hajar Aswad. Sekejap lagi kita buat. Niat tawaf ketika hendak memulakan. Ya. Ini sebenarnya sunat kita nak mulakan. Sebab apa? Sebab kita telah berniat umrah tadi. Bila niat umrah, maknanya niat umrah tu ialah niat tawaf, niat sa'i, niat tahlul. Bergunting. Komplit. Jadi kalau kata niat umrah tapi nak buat sa'i saja, dia tidak dinamakan umrah. Umrah itu ialah niat tawaf, sa'i, bergunting, tertib. Ya? Jadi kalau katalah terlupa nak pasang niat di sini, maka tidak menjadi kesalahan sah tawaf itu tadi. Sekali pun tuan-tuan duduk sini, niat dia, aku nak niat tawaf sunat. Tidak. Dia automatik dia akan jadi tawaf umrah. Sebab dia duduk di dalam ihram. Baik. Kemudian mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali. Ya? Mesti kena buat, kalau tidak tak sah. Hendaklah sentiasa mengarahkan rusuk kiri ke Kaabah. Ha? Belah kiri kita ini, Kaabah. Ha? Jangan pergi pusing kat sini pula. Ha, ini pun ada juga. Rupanya orang tu tak betul. Ya? Saya setentang dengan orang kan. Dia cross kita. Oh, ni nak balik kot.
Pusing lagi ada lagi. Oh, rupanya betul dia tawak belah kanan. Ya? Saya tak tahu lah, mungkin ada ajaran. Ya, ajaran yang yang pelik-pelik. Apa tak? Tawaf semata-mata ibadah, bukan tujuan lain. Seperti cari kawan dan lain-lain. Bukan tujuan lain. Yang ini kena ambil perhatian. Tawaf dua orang. Ambil sini. Model. Tawaf dua orang ni. Pegang tak boleh batal, batal dulu. Lepas sebelah-sebelah. Abang-abang tawaf dulu. Abangnya tawaf lagi dulu. Pusing dulu. Dia tengah baca doa ni. Abangnya tak pandai baca. Abangnya amin je. Dia baca amin amin. Abang ke depan. Tuan tawaf pusing sampai sana. Dia tawaf ni, angkat dekat kepala, abang mana? Abang, bang, bang. Jalan ni dia buat. Jalan ni jalan cari abang. Abang kat katanglah. Kalih pula baru dia. Habis. Tawaf tadi tidak dikira. Ya, maka dia kena tawaf satu lagi. Satu lagi pusingan. Tak. Jadi sebab itu tawaf semata-mata kepada Allah. Hilang kemudian. Nah, sebab kita dah letakkan habis tawaf mesti berkumpul kat tempat sekian-sekian. Ya. Jadi tidak ada isu nak cari abang. Tapi biasa orang perempuan dia cari abang, orang lelaki dia hilang sendiri dia letak dah. Dia tak kira dah. Dah sampai dekat tempat, dekat tempat sembahyang sunat tadi. Bang mesti di mana? Entah, tak tahu saya. Jom dah set. Ya. Dah mentang ada kotak lagi ya. Baik. Mestilah dalam masjid dan di luar daripada Hijr Ismail. Ha? Jadi, dia ada satu sudut yang dinamakan Hijr Ismail. Bentuk dia macam tapak kaki kuda di sebelah sudut sebelah sana. Ha? Nanti kita tengok gambar sekejap. Dan tidak menyentuh mana-mana bahagian Kaabah. Ya? Kalau dia tawaf-tawaf, pegang pula. Dapat, kumpulan dia belah sana dapat. Ui, ni dah, yang lama sangat aku tengok dalam TV. Tengah, tengah tawaf murah. Maka pusingan itu terbatas. Kena tambah lagi satu. Ya? Bukan sahaja Kaabah, malah Hijr Ismail. Juga dikira bahagian daripada daripada Kaabah. Suci daripada najis dan hadas serta berwuduk. Ya? Tengah-tengah pusing, ini dah pusingan yang ketiga ni. Ketiga. Ha? Nak masuk yang keempat. Sampai-sampai sini terkentut pula. Ha? Terkentut. Buat apa? Kena pergi ambil wuduk. Ambil wuduk, pergi balik dekat sini. Mula balik. Sambung yang ke? Mesti sambung yang keempat. Bukan yang pertama. Ya? Sebab ada orang dia masalah. Masalah penyakit kentut. Buat kentut dia simpul. Ya? Ada orang dia memang tak ada. Saya bawa hari itu dia masalah kencing. Dia tak boleh tak kencing. Jadi ini ada dalam beberapa perbahasan fiqah. Dia ada kes-kes ni. Jadi dia tak boleh jalan banyak sangat. Dia jalan banyak sangat dia kentut. Ya? Patutlah kita tunggu dia tak habis-habis. Rupanya dia sekentut je. Ya? Ambil uduk lagi, ambil uduk lagi. Dah lah kentut. Ambil uduk. Dia start daripada satu balik tuan-tuan. Alamat sampai ke subuh. Ya? Jadi, yang mana tidak selesai. Begitu juga ada orang, dia pusing-pusing yang keempat. Empat, oh pegang tak apa. Ustaz kata, batal. Jadi, kalau boleh undur, setakat yang boleh. Tapi saya ingat bulan 12 ni jangan kasi pasal lah. Tuan-tuan undur orang kena lugu. Ya? Terus dia pusing, tambah lagi satu. Bagi pusingan yang yang komplit. Suci daripada najis pada pakaian serta tempat tawaf. Ya? Nah, maknanya pakaian kita ni, itulah persediaan sebelum kita masuk masjid. Satu jam yang kita berikan tuan-tuan boleh tengok. Ha? Tengok diri tuan-tuan masing-masing. Ha? Bersih, kain ihram pun okey. Sebab masuk dalam tempat R&R tu dia tak berapa bersih. Ya? Ha, jadi tu kena angkat. Kadang-kadang nak kencing kat tempat R&R. Maklumlah tuan-tuan yang berhenti dekat situ bukannya ribu orang. Ya? Juta orang yang mari buat umrah. Ya? Maknanya ada, kalau seorang kencing tu percik satu kencing, ada satu juta percikan yang mungkin kena pada dinding. Ya? Jadi itu kena kena hati-hati. Menutup aurat seperti seperti dalam solat. Nak tabiah kan? Okey. Okey. Kita tengok sunat. Okey.
Okay. Yeah.